Selamat untuk Ismart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Saksikan, jangan lupa hanya di Smart TV. Hanya di. Smart TV. Kapolda Jawa Barat bersama Pangdam 3 Siliwangi memberikan arahan kepada Babinsa dan Babin Kamtibmas Sebandung Raya. Acara yang dihadiri langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Panglima Daerah Militer 3 Siliwangi, serta para staf dan jajaran TNI Polri se-Jawa Barat. Bertepat Selasa 19 Maret 2019, acara yang berlangsung di Grand Ballroom Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung ini bertujuan untuk memberikan pengarahan mengenai persiapan pengamanan jelang pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden 2019. Dalam acara yang dihadiri oleh sekitar 1.500 personel ini, Kapolda Jawa Barat dan Pangdam menegaskan akan TNI Polri harus bersinergi untuk membantu, melayani, dan melindungi masyarakat selama proses pemilu berlangsung. Bapak Pangdam dan saya mengumpulkan Babinsa dan Babin Kamtibmas Bandung Raya tentunya dalam menyikapi dinamika persiapan pengamanan ya, pengamanan khususnya pemilu serentak Pilpres dan Pileg, maka konsolidasi ini penting untuk para Babinsa dan Babin Kamtibmas bisa bersinergi membantu melayani melindungi masyarakat selama proses pemilu ini. Ya, sampai sekarang semuanya dalam keadaan aman dan kondusif. Bersinergi. Mereka adalah bersinergi dengan para lurah dan kepala desa, terutama menangkal kalau isu-isu hoax yang tidak benar ya. Jangan sampai masyarakat kita resah, beberapa waktu kejadian sudah terjadi, keresahan itu tidak boleh terjadi lagi. Kemudian tidak adanya intimidasi-intimidasi berkaitan dengan pemilu ini. Itu intinya, jadi mereka langsung diteruskan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. Itu intinya. Ya, sampai sekarang tidak ada, dan mudah-mudahan kita berdoa seperti kemarin pilkada semuanya aman semuanya. Semua Kapolres dan Dandim bersinergi, tidak boleh underestimate melakukan langkah-langkah sinergi patroli gabungan TNI Polri. Selain itu, Kapolda juga menjamin pengamanan pelaksanaan pemilu tahun 2019 hingga ke tempat pemilihan suara, serta menangkal isu-isu bohong atau hoax yang tersebar di masyarakat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Ismart Media mengabarkan.